Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan memberikan sebuah informasi, yaitu mengenai Hari Jambi kaget saat melihat transformasi Lesti Kejora dari masih ingusan sampai jadi penyanyi terkenal saat ini. Bagaimana transformasi dari Lesti Kejora? Simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Para pecinta musik dangdut tanah air pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok gadis cantik asal Bandung ini. Siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora? Namanya mulai dikenal publik setelah menjadi peserta di ajang The Academy Indosiar. Berkarir sejak tahun 2014 yang silam, kini Lesti menjadi salah satu penyanyi dangdut berbakat yang begitu diperhitungkan dan cukup populer saat ini. Tak ayal jika pemberitaan tentang kehidupannya menjadi konsumsi publik. 6 tahun yang sudah berlalu, Lesti tampil menggemaskan dengan rambut pendek yang khas. Kini, gadis yang sudah berusia kurang lebih 20 tahun itu tampil anggun dengan balutan hijabnya. Ya, sejak awal tahun 2019, Lesti memutuskan untuk tampil berhijab. Dan pada video kali ini, kita akan membahas transformasi Lesti Kejora dari dulu sampai saat ini, yang membuat Hari Jambi terpesona dengan hal itu. Bagaimana transformasi Lesti Kejora? Mari simak videonya sampai habis. Yang pertama, ini merupakan potret masa kecil Lesti Kejora. Sejak kecil, Lesti sudah terlihat menggemaskan dan cantik. Foto yang kedua, ini merupakan potret Lesti saat masih berusia 11 tahun. Pada umur segitu, ternyata Lesti Kejora sudah tergabung dalam salah satu grup musik yang bernama Barata. Yang ketiga, ini merupakan potret lawas Lesti Kejora saat masih menjadi murid di sekolahnya. Terlihat dari penampilan Lesti begitu lugu dan polos. Yang keempat, pada potret ini adalah penampilan Lesti Kejora di awal karirnya saat menjadi peserta di ajang The Academy Indosiar musim pertama. Penampilan gadis kelahiran 1999 ini khas dengan rambut bob yang pendek. Yang kelima, keluar sebagai juara pertama The Academy musim pertama, Lesti Kejora langsung mengeluarkan sejumlah single. Pada foto ini, terlihat penampilan Lesti kian menawan dan terlihat lebih dewasa. Yang keenam, pada awal tahun 2019, gadis yang sudah berusia 20 tahun ini memutuskan untuk menutup auratnya. Ia pun tampil berhijab. Itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.